Ramalan adat pepatih di Negeri Sembilan ini adalah berpunca daripada kedatangan orang Minangkabau dari Sumatera sejak ratusan tahun dahulu. Adat ini berasaskan kepada matrilineal yang dipercayai berasal dari adat Bodi Canigo yang diamalkan di Minangkabau, Sumatera. Mereka ini datang membawa bersama adat dan kebudayaan asal mereka, dan pada masa yang sama, penduduk asal Negeri Sembilan iaitu orang Jakun menerima adat dan budaya baharu tersebut. Ini kerana telah berlakunya penyesuaian adat pepatih dengan amalan dan adat orang asli yang mengamalkan adat tempatan atau disebut sebagai adat benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep yang diperhatikan dalam adat pepatih terdapat tiga, iaitu adat perkahwinan, adat berkampung atau kerapatan, dan adat menyalang. Dalam adat pepatih, perkahwinan dilihat sebagai hubungan antara dua suku atau dua perut. Selepas berkahwin, si suami akan meninggalkan keluarganya kerana si isteri akan membawanya tinggal di rumah pusaka. Perkahwinan dalam masyarakat adat pepatih mempunyai identiti yang tersendiri dan berbeza daripada adat perkahwinan yang diamalkan oleh masyarakat adat yang lain. Seterusnya, adat berkampung atau kerapatan. Adat berkampung merupakan majlis berkumpul bagi membincangkan hal ehwal perkahwinan dan pembahagian tugas semasa majlis perkahwinan. Ianya diadakan dalam tempoh sebulan atau dua bulan sebelum dari tempoh perkahwinan. Adat ini diketuai oleh buapak, dan buapak akan membahagikan tugas kepada semua yang terlibat. Yang terakhir sekali adalah adat menyalang. Adat ini dilakukan oleh pihak pengantin lelaki dan diadakan selepas majlis perkahwinan di sebelah pihak pengantin perempuan. Tujuan adat ini adalah untuk berkenalan dan merapatkan hubungan. Istiadat ini akan berjalan untuk beberapa lama sehingga semua waris pengantin habis dikunjungi. Sejarah atau kronologi atau falsafah di sebalik. Adat pepatih secara ringkasnya adalah suatu peraturan hidup bermasyarakat yang berteraskan kelompok-kelompok kekeluargaan. Peraturan-peraturan yang masukkan tersebut meliputi semua aspek, iaitu politik, ekonomi, undang-undang dan sosial kekeluargaan. Adat pepatih adalah merupakan adat warisan secara turun-temurun yang telah diamalkan oleh masyarakat asal di Negeri Sembilan. Adat pepatih ini merupakan amalan hidup yang jauh lebih lama daripada common law yang baru bermula sekitar tahun 1066 Masihi. Amalan ini berasal dari Minangkabau dan telah dibawa masuk dan diterima pakai di Negeri Sembilan oleh para perantau yang mula menerokai wilayah ini sekitar abad ke-12. Adat pepatih ini sering diamalkan oleh masyarakat pendalaman di Negeri Sembilan, namun amalan ini telah mengalami pengubahsuaian, tetapi dasar ini masih mengekalkan jurai keturunan lah ibu, iaitu matrilineal. Adat alam Minangkabau ini telah melalui tiga bentuk perkembangan utama, iaitu pertama, Undang-Undang Nantigo, adat carik balik, dan iaitu yang ketiga, adat Tuah Disakato, susunan Datuk Pepatih Nan Sebatang. Jadi, kesan perkembangan ini telah mewujudkan dua sistem nasab. Nasab bapa atau juga dikenali sebagai patrilineal, dan nasab ibu yang juga dikenali sebagai matrilineal. Nasab bapa atau patrilineal yang diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan, dan nasab ibu atau juga dikenali sebagai matrilineal diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang. Beberapa orang falsafah, iaitu menurut M. Rasjid Manggis, orang Minangkabau ini dipercayai mula merantau pada tahun 1160 Masihi dan destinasi mereka adalah Temasek, iaitu sekarang dikenali juga sebagai Singapura, dan seterusnya ke Johor dan Melaka. Yang kedua, menurut Nur Halim Ibrahim, berpandangan bahawa keadaan hidup dalam ketakutan menjadi faktor penolak bagi rakyat untuk keluar berhijrah. Peneroka dan pedagang Minangkabau telah merantau ke bahagian tengah kawasan Semenanjung, terutama di Kelang dan Sang Hyang Hujung, yang berlaku selepas zaman kejatuhan Sriwijaya dan kebangkitan Majapahit. Menurut Wilkinson pula, menyatakan bahawa orang Minangkabau datang ke Semenanjung Tanah Melayu bermula pada abad ke-16 Masihi. Selepas kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka,
ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masihi. Orang Minangkabau telah menetap di Rembau dan Naning. Dan menurut Gulik, menyatakan bahawa Negeri Sembilan terbentuk bermula dari satu persatuan kepada persekutuan. Perubahan dan penerimaan semasa. Adat perkahwinan, perubahan pada zaman dahulu, perkahwinan dalam masyarakat adat Pepatih sering melakukan pesta atau jamuan di rumah pengantin perempuan adalah lebih besar daripada rumah lelaki. Pesta yang dilakukan ini adalah untuk sanak saudara atau kepada mereka yang telah lama berpisah. Kerana duduk berjauhan, maka di pesta inilah mereka bertemu dan berbesar semula. Malah dari segi penerimaan pula, pada masa kini tidak lagi menerima adat tersebut dan berlaku banyak perubahan dalam masyarakat adat Pepatih. Kebanyakan upacara perkahwinan adalah pesta untuk menunjuk dan menunjukkan diri sahaja. Seterusnya merupakan adat berkampung atau kerapatan. Dari segi perubahan, adat ini adalah untuk membuat hubungan sama suku akan menjadi lebih akrab kerana sama-sama bekerjasama untuk menjayakan majlis perkahwinan akan dikuatali oleh bapa untuk pembahagian tugas. Dari segi penerimaan, masyarakat adat Pepatih di kebanyakan tempat di Negeri Sembilan tidak lagi menerima dan mengamalkan adat berkampung. Hal ini kerana kehilangan aspek sanak saudara, malah di setengah tempat termasuk sanak saudara sekadim seperti bapa tidak lagi terlibat dalam sesuatu majlis perkahwinan. Seterusnya adalah adat menyalang. Perubahan, adat menyalang pada masa dahulu adalah kedua-dua pengantin akan mengunjungi sanak saudara. Pasangan baru ini akan dikenalkan kepada sanak saudara yang jauh. Dan dari segi penerimaan pula, adat ini tidak lagi diterima kerana perkahwinan kini tidak memungkinkan bahawa pasangan baru itu harus mengenali keseluruhan sanak saudara daripada kedua-dua belah pihak. Hal ini kerana pasangan baru terpaksa meninggalkan kampung secepat yang mungkin atas urusan kerja atas selepas upacara perkahwinan selesai. Adat Pepatih ini boleh berubah mengikut keadaan semasa. Perubahan yang berlaku untuk memenuhi tuntutan semasa supaya adat Pepatih ini dikekalkan di Negeri Sembilan. Adat ini perlu dilihat dari segi keunikan dan keistimewaan yang perlu dipelihara demi manfaat dan kebaikan kepada masyarakatnya, terutama sekali bagi kalangan wanita. Adat ini juga perlu dipantau dan disusun atur dengan baik agar tidak wujud sebarang unsur kezaliman kepada mana-mana pihak mahupun kerugian kepada ummah di dalam negeri ini. Peruntukan undang-undang yang ada seharusnya dipatuhi dan dilakukan penambahbaikan agar pelaksanaan adat Pepatih ini memberi manfaat dan kebaikan kepada masyarakat di Negeri Sembilan. Banyak kesan baik yang dapat kita perolehi daripada menghayati adat Pepatih Negeri Sembilan ini. Misalnya dapat dilihat daripada aspek nilai. Masyarakat Melayu pada hari ini masih menjaga nilai individual yang diajarkan dalam adat Pepatih, seperti menjaga maruah diri dan keluarga, bersifat berani kerana benar, beragama serta berilmu pengetahuan. Kesannya, kita dapat melihat masyarakat Melayu pada hari ini pandai menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Mereka juga tidak dibenarkan duduk berdua-duaan sama ada di tempat tertutup maupun terbuka. Selain itu, masyarakat Melayu pada hari ini juga mengamalkan sifat saling menghormati, semangat kejiranan dan budaya bermuafakatan dalam menjalani kehidupan mereka. Seterusnya, masyarakat Melayu kita masih mengamalkan nilai kepimpinan seperti mana yang diperuntukkan dalam adat Pepatih. Syarat-syarat kepimpinan dalam adat Pepatih adalah seorang pemimpin haruslah bersikap baik, seorang pemimpin adalah lelaki dan beragama Islam. Pemimpin tersebut juga haruslah baligh dan berasal daripada keturunan yang baik-baik. Kesannya, kita dapat lihat pada hari ini seorang ketua keluarga adalah lelaki yang baligh dan beragama Islam. Selain itu, masyarakat Melayu pada hari ini juga masih mengamalkan adat perkahwinan dan adat bertandang seperti mana dalam adat Pepatih. Misalnya, masyarakat kita mengadakan upacara pernikahan di rumah perempuan, di rumah pengantin perempuan atau masjid yang berhampiran dengan rumah pengantin perempuan. Pengantin lelaki pula akan duduk di atas tilam yang beralaskan dengan antal ataupun sejadah semasa upacara akad nikah. Pengantin perempuan juga perlulah mengadakan majlis bertandang ke rumah pengantin lelaki. Jelaslah bahawa banyak adat Pepatih Negeri Sembilan ini telah membawa kesan yang baik terhadap masyarakat kita pada hari ini. Seterusnya, cadangan-cadangan yang perlu ditingkatkan dalam mengekalkan adat Pepatih Negeri Sembilan ini. Langkah yang pertama adalah memberi pendedahan awal kepada anak Melayu
dalam pendidikan mereka. Anak Melayu pada hari ini perlu belajar mengenai adat ini agar adat ini tidak akan pupus dalam kehidupan. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam mengajar anak-anak mereka mengenai nilai kehidupan, seperti mengamalkan sikap bekerjasama dan saling menghormati antara satu sama lain. Mereka juga perlulah mendedahkan adat-adat Melayu seperti adat istiadat perkahwinan dan pembagian harta dalam kekeluargaan dalam diri anak-anak yang akan meningkat dewasa. Adat pepatih ini perlulah diamalkan supaya masyarakat kita tidak akan terpengaruh dengan budaya barat yang mengekori perubahan semasa. Tiap anak Melayu adalah generasi yang akan menyuluh kembangan adat pepatih ini.